Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Saya Pandu Dr. Anus Mardio melalui channel YouTube Dr. Anus Mardio. Ini berada di lapangan Asem Cilik atau tepatnya di sebelah utara dari Rusunawa yang ada di Tersono. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini di malam hari ini dilakukan apa ya? Di awal tadi ada ini mujahadah sekaligus doa. Yang tadi sebelumnya sudah ada acara yang dari Nur Hidayah dari Pedepan Kalisoko. Dan malam nanti sesudah selesai acara ini, nanti akan dilanjutkan dengan ketoprak Among Budaya yang mengambil lakon Arum Dalu dengan pemain ini dari para pejabat Pak Panewu, kemudian ada para lurah, dan juga ada bintang tamu dari Anom Sucondro dan beberapa teman lain. Dan di malam hari ini sekitar pukul 21 lebih 15 menit, dan ini masih dalam menyelesaikan mujahadah dan doa agar kegiatan ini tentu bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan kita lihat suasananya di malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini suasana di malam hari ini di lapangan Asem Cilik, di mana di tempat ini dijadikan sebagai pusat ajang kegiatan dari peringatan Hari Jadi Kelurahan Tersono yang ke-76 yang rencananya besok pagi dilakukan upacara. Nah, di malam hari ini sudah mulai ada tontonan. Di samping mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini seperti pasar malam, dan anak-anak ini sangat suka dengan berjingklak-jingklak ini di papan yang bisa mantul. Dan kita lihat ini banyak penjual, pedagang yang sudah berjualan di sini. Di samping Bapak Ibu juga bisa melihat ini papan parkir ini penuh di malam hari ini. Ini ada penjual makanan, yang kemudian ada penjual tanaman, dan juga beberapa pedagang lain, pedagang mungkin alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini suasananya di malam hari ini cukup meriah. Jadi mungkin akan melihat suasana di bawah dengan turun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tampaknya malam hari ini kan baru malam pertama, karena informasinya kegiatan ini akan berlangsung terus hingga nanti tanggal 16 dengan menampilkan berbagai atraksi kesenian dari seluruh pedupan yang ada di Tosono. Nah, Tosono ini merupakan kelurahan mandiri budaya yang tentu ini akan menjadi nilai tambah bagi Kelurahan Tosono dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kelurahan Tosono ini di malam hari ini dan malam seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti ini akan banyak atraksi. Kelihatannya ada di samping hadro, ada juga oblek jadilan, kemudian ada campur sarinya juga, dan ada atraksi jenis yang lain. Ini malam hari ini tampak meriah, yang biasanya tempatnya sepi ini menjadi sangat-sangat ramai. Kita mungkin perlu turun ke bawah untuk melihat suasana. Bapak dan Ibu sekalian, ini di malam hari ini dari sisi selatan ya, kita lihat suasananya. Dan ini nanti kita mungkin memasuki halaman ini lewat halaman dari Rusunawa. Dan kita lihat ini tampak hujata ini berkumandang. Tadi sholawatnya dari Denur Hidayah ya. Dan sudah selesai, ini dilanjutkan dengan mujahadah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini Rusunawa ini malam hari tampak indah dan cerah,
karena di tempat ini banyak lampu dipasang, ada tenda dan sebagainya. Kita mungkin sebagai apa ya, sebagai warga dari Sentolo kepengen juga melihat bagaimana perkembangan dari Kelurahan Purwosono dari sisi di samping pembangunan secara umum sarana prasarana. Dan juga kita juga akan melihat bagaimana perkembangan seni dan budaya yang ada di Kelurahan Purwosono ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ini pedagang memang mungkin sudah dirancang, ditempatkan di pinggir mengelilingi lapangan ini. Dan ini sampai ke utara. Di utara kelihatannya itu dari pasar malam ya, mungkin diberi kesempatan karena lapangan Asam Cile ini tampaknya memang cukup luas. Di depan ini ada tenda, ada penjual dan sebagainya. Dan kita lihat ini banyak anak-anak juga yang bermain di sini, mungkin sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Di tengah ini panggung yang utama masih di depan, dan tampaknya ini mungkin sebentar lagi akan selesai. Karena kalau dari jadwal yang ditulis ini mulai dari pukul 21 sampai 23.30, tapi ini tampaknya sekitar pukul 21 lebih 30 ini belum selesai. Ini panggung utama, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini rusunawa. Memang apa ya, 5 lantai ini, cukup tinggi. Di malam hari ini bisa menonton itu anak-anak yang ada di atas, bisa menonton apa, suasana malam hari ini yang cukup meriah. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih akan melihat kelihatannya ada beberapa ucapan hari jadi. Ini karena suasananya agak gelap ya, agak gelap jadi gak kelihatan. Ini Bapak Ibu sekalian, ada setan ini kelihatannya memang sudah disediakan dari perguruan paten, dari soko, ebet, kemudian ada buruduk, kemudian mbak, ada desa, oh setan, desa prima, beda desa primer, kemudian desa wisata, desa primer. Ini sedaya perguruan buatan ini, setannya baru berapa, 1, 2, 3 atau tidak penuh buatan sedaya? Tidak semua. Oh ya, dan tidak ada produknya. Oh ya, ini desa primer juga. Sajian apa nih? Sajian bakso. Oh, nah, kita lihat bapak-bapak desa primernya, produk-produknya. Ini ada apa ya? Kemudian Bapak Ibu dari Cepeng ya, dan Bapak Ibu bisa melihat ini ada juga wayang, nah, stan umum desa budaya peringatan hari Kelurahan Purwosono yang ke-70. Lihat, dan ini ada beberapa ucapan selamat, cuma karena memang apa ya, ada yang apa, baru aja hujan mungkin. Kemudian kita lihat lagi ada ucapan selamat dari Marianto Eka Retnaningrum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, itu Allahumma salli alaihi wasallim. Kemudian kita lihat juga ada ucapan selamat dari Taman Bendung Kamjuru.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ucapan selamat dari Allahumma salli alaihi wasallim. Kaliwiru. Kemudian kita lihat lagi, ini hari jadi kalung keturunan dari Pok Darwis Tosono. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad ya rabbi, salli alaihi wa sallim wa sallim ajmain. Kemudian ada lagi dari BRI Kancawates. Kan sawu ya, Pak. Allahu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan rafi'atan wa la wa'atan sampai lakan mizan habibatan lir rahman subhanallah wa bihamdih subhanallah alazim subhanallah wa bihamdih Subhanallah wa bihamdih. Menikah saking panjang pun panitia yang kelihatannya hari acara mujahadah hampir selesai dan kita lihat ini para pelanggan ada Sono, di tengah dan di sisi pinggir sana sudah kita lihat bapak ibu sekalian ada stand yang lain yang tadi kita lihat di sisi selatan itu ada beberapa pelanggan nah, ini sisi utara juga ada dan bisa dipastikan mungkin lantaran sebuah padukan ada atau mungkin diwajibkan untuk menampilkan hasil maksud tujuan dunia Allahumma amin ala hadinya dimardotilah wa hasil maqasidana wa maqasidakum min maqasidatil akhirah bisil fandeha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemandangan tersendiri. Ini kita lihat lagi ada ucapan astaghfirullah rabbal Astaghfirullah mina dari Lembu Lestari. Mungkin ini beberapa pengusaha. Edelweiss Salon dan Rias Pengantin Amalan Soliha. Ini masih ada lagi dari Karang Taruna. Ini kalau kita lihat ini secara keseluruhan cukup banyak dan tempat ini nanti sebentar lagi akan diramaikan oleh pendopra stand lagi tapi kelihatannya belum penuh ya, jadi stand UMKM Giling ada Pedukuhan Karang, kemudian ada Kali Sono, kemudian Pedukuhan Monobrodo ini, kemudian ada Kali Wiru sebagainya, tapi tampaknya ini yang sebelah barat ini penuh mbak. Putih saat ya nih putelas buku-buku apa sekeng anu
sekeng pondok pesantren apa dari tapi dari sekeng perdukuan ya. Oh niku berarti perdukuan atau pinten tarik iki 12 tadi sana iki Cirol oh sana ada 4 ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian apa saja yang dijual di sini. Forum UMKM pula produknya ada Alvicek dan sebagainya. Kita lihat ini produknya. Ya nyuwun sewu nggih Bu. Kula pendet gambar ini. Ada beberapa produk makanan roti. Juga. Minumannya Bu Ibu, botolan ini Pak, minuman terang. Oh, anu. Okay. Tapi itu sirup sirup apa langsung minum? Langsung minum. Oh, berapa harganya? 4.000. Oh, sama dengan ini Pak Tengah. Jadi ada dulur yang mesti. Ini buka ini ya. Coba Ibu buka ya. Yang dingin apa yang biasa? Ini kok mau. Tapi untuk membuktikan. Oh iya. Kita Pak Ibu tahu? Iya. Terima kasih Bu. Coba aja ini produk dari perdukuan Taruban Wetan. Taruban Wetan. Tapi coba untuk tutupnya. Bapak Ibu sekalian, kita masih coba ini produknya. Telang. Awetnya berapa hari Bu nih Ibu? Biasanya langsung habis ya Pak, maksudnya begitu debu di segel itu berapa hari daya tahannya? Mungkin 2-3 hari, 4 hari atau berapa, belum pernah nyoba. Ini buatan kapan ini? Oh baru tadi ya. Karena dibuka, kasih lemari es mungkin kuat ya. Tapi tidak, yang paling harus ya. Puan Bu, matur nuwun, tak terus ke laku lihat yang lain. Sama-sama ini gula. Apa hasil putih ini? Taruban Wetan itu si anu nggih melu sendang kamulyan. Oke, kudu kowe pun mikir kok. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat lagi. Ini agak licin ya, karena memang kemarin hujan. Dan ini kita lihat ini makanan minuman yang dijual oleh UMKM. Dan di sebelah utara Bapak Ibu bisa melihat itu ada apa? Seperti istana yang terbuat atau mungkin itu harus dipompa. Ya Rabbil Mustofa. Yang menarik bagi anak-anak tentu ini tontonan yang ada di sini, karena di sini Bapak Ibu bisa melihat ada trimpliman, mungkin ada apa ya, ini mobil-mobilan yang berputar. Dan kita lihat ini memang suasananya apa meriah, yang biasanya sepi ini jadi ramai. Dan untuk ini bagi anak-anak menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Kita tidak tahu ini lewat sebelah mana, tapi motor saya ada di situ. Ini kita tunjukkan ada beberapa permainan kreatif juga. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, dan ini tampaknya sudah komplit. Ini lem munggah medal pun ini. Oh, ini sakit mana? Di sini kita? Oh, nge. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah emput ya. Kita muternya sudah emput. Kita lihat semua apa? Stand dengan berbagai ragam makanan yang ada. Dan tampaknya nih menjadi hiburan tersendiri bagi warga masyarakat. Mungkin kita tidak bisa sampai selesai ada ketoprak. Tanggalnya sih siapa ya Pak? Tinggi Minggah. Oh iya, mantap ya. Alhamdulillah. Kembali dan kita tutup video ini sebagai awalan. Bapak ini baru malam pertama pelaksanaan kegiatan dalam rangka hari jadi ke-76 dari Kelurahan Toksono. Ini
Jadi sekalian ini tampak di malam hari ini masyarakat juga berjubel. Ini meskipun ini posisinya ada di tangga. Ini lewat petosor lagi aku munggah. Wah, pun kita jam itu nih, jangan lihat enggak, kita tahu. Oh, nonton, tuh kita jam itu nih, mangke, nonton kita pernah nganti rampung. Dan, ayo di rampung kek, mumpung nonton tontonan. Dan jalan melu pedukuhan pun tinggi pak, pedukuhan pun tinggi jalan. Oh, sing anu ya, dekat gane Pak Yadi, Pak Yadi, Pak Yadi, sambil bisa stresnya. Tombol stres apa jambi stres apa timbang stres ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita lihat ini suasana di malam hari ini tampak meriah. Tentu ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat pendukung tani pendukung tuntunan yang tentu akan menjadi apa ya menambah wawasan bahwa kelurahan Tuksono ini telah berkembang menjadi desa mandiri budaya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan atas apa ya ini acara yang dilakukan di malam hari ini. Kelihatannya ini ada tiga agenda utama. Tadi ada solawatan dari apa ya Demudaya di Kalisoka, kemudian dilanjutkan dengan mujahadah yang kemudian diakhiri ini nanti dengan pentas ketopak Amal Budoyo yang dilakukan oleh para pejabat dan pamong yang ada di wilayah Sentolo, bukan cuma Tuksono, karena kelihatannya para lurah juga terlibat di sana. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu sekalian ada bintang tamu, ini ada Nomor dan teman-teman. Nah, itu kelihatannya mujahadah sudah selesai, kita tutup pertemuan ini dengan kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.